menghormati Perdana Menteri Peter Biala. Kunjungan Perdana Menteri Biala merupakan kunjungan pertama tingkat kepala pemerintahan Ceko ke Indonesia. Para pengusaha Ceko juga hadir dalam kunjungan ini merefleksikan komitmen untuk membangun dan menguatkan kerjasama. Tadi kami sudah berbicara tentang kerjasama perdagangan, kerjasama investasi, kerjasama pertahanan dan industri strategis, serta tentang ASEAN dan Indo-Pasifik. Saya juga menyampaikan terkait beberapa regulasi EU yang diskriminatif dan pentingnya mendorong penyelesaian negosiasi Indonesia-EU SEPA. Kami juga sepakat menjajaki kerjasama joint production antara industri strategis, transfer teknologi, dan capacity building. Saya juga mengundang JECO untuk berinvestasi di IKN Nusantara, terutama di bidang transportasi massal ramah lingkungan. Dan terakhir, tentang rencana penyelenggaraan ASEAN Indo-Pasifik Infrastructure Forum di bulan September. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Biala atas pertemuan yang produktif ini, dan saya persilahkan Yang Mulia Perdana Menteri Biala untuk menyampaikan pernyataannya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.